tidak boleh lagi membuang sampah ke saluran irigasi karena sudah ada peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 yang mengamanahkan tidak boleh membuang sampah apapun ke sumber-sumber air, badan air sungai, danau, dan laut. Padahal ini adalah air dari sumber hidup dan kehidupan kita sepanjang masa. Untuk itu, mari kita semua bergerak, kita lakukan edukasi dari sumber, utamanya tidak boleh lagi membuang sampah ke saluran irigasi, karena sudah ada peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 yang mengamanahkan tidak boleh membuang sampah apapun ke sumber-sumber air, badan air sungai, danau, dan laut. Dan hari ini kami bersama komunitas dan tim prokasis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan bersama Pak Perbekal Desa Buluan, Kecamat Penegal, melaksanakan edukasi. Ada Bu Camat di situ di atas, Bu Camat kita yang cantik, dan Pak Perbekalnya. Jadi kita bersama-sama mengawali edukasi di sini. Mudah-mudahan kedepannya semua stakeholder di Desa Buluan dan desa sekitarnya mulai tersentak bahwa ini ada apa nih dengan lingkungan kita. Jadi jangan kita saling menyalahkan, mari kita terus bergerak, lakukan sebisa yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Apa ini yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita? Tentu tidak. Untuk itu, mari kita laksanakan sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Salam lestari, salam bersih, salam sehat. Teman-teman semua nih, coba lihat saya berada di belakang saya ada sampah yang sangat banyak. Jadi mulai sekarang mari kita kelola sampah dan sumbernya. Di Beriver sudah memfasilitasi karena ini ada terowongan yang tersumbat yang ada di wilayah Desa Buluan. Kami bekerja sama juga dengan kecamatan Buluan yang hadir, Ibu Camat juga bersama staf dan juga Pak Kadis DLH Tabanan serta anggota juga ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di terowongan di Desa Buluan yang tersumbat. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya apalagi di Desa Buluan, tolong, ini sudah ada pengelolaan sampah, jangan lagi membuang sampah ke sungai. Inilah akibatnya terjadi penyumbatan di terowongan yang ada di Desa Buluan. Kami dengan sepenuh hati akan mensosialisasikan dan akan mendukung setiap ada persoalan sampah yang ada khususnya di Desa Buluan. Kami sudah menyelesaikan sosialisasi juga sudah dengan masyarakat. Tolong masyarakat dengan kesadarannya, sekarang pilah sampah dari sumbernya, mana sampah organik dan mana anorganik.
Karena sampah semuanya ada gunanya, semua ada nilainya. Apalagi sampah organik, anorganik lagi ini sudah bisa diolah sekarang. Tolong dari hulu, dari sampah hilir, semua harus diselesaikan. Contohnya sekarang, kami sudah kewalahan menangani sampah. Kami minta kesadaran masyarakat dengan momen yang sangat baik ini, mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti, ubah mindsetnya. Sampah itu bisa diolah, bisa ditangani dengan baik, yang penting ada kemauan dari seluruh masyarakat. Itu yang kami himbau kepada masyarakat. Kami berterima kasih banyak sekali lagi kepada kecamatan, masyarakat di camat, dan Pak Kadis DLH, dan juga dari Bayer. Mudah-mudahan kerjasamanya ini berguna, bukan untuk ini saja, mungkin untuk ke depan yang lain-lain lagi. Yang minta lagi artinya partisipasi dari dinas-dinas terkait yang membidangi, apalagi ini adalah sungai, mudah-mudahan sungai kita bersih, lancar, berguna untuk semua kehidupan yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya, mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita untuk mensukseskan penanggulangan sampah yang ada di bumi ini. Terima kasih. Kami dari komunitas Bakiring Pertiwi mengajak masyarakat, semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga alam dan lingkungannya, tidak membuang sampah secara sembarangan, sehingga hal-hal seperti hari ini tidak terjadi. Nah, ini kalau kita tidak bersihkan, ini akan menutup saluran air, terus air akan menggenang sampai di atas. Kita di Tabanan sudah kejadian 2 kali. Yang pertama, Tunjuk dulu Aungan juga dia, karena mampet, akhirnya jebol. Nah, ini menghindari hal-hal bencana yang seperti itu. Jadi, kami komunitas selama ini berkoordinasi dengan Dinas DLH Tabanan, juga Ibu Camat, juga Prebekel. Jadi, mengajak bersama-sama untuk turun, mengangkat semua sampah ini, tapi nampaknya sampahnya terlalu banyak, jadi ini akan ada koordinasi ulang lagi. Ya, Ibu Camat, kami minta bantuan untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Ya, sekian dari kami. Ya, intinya mari bersama-sama menjaga alam. Ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Terima kasih. Salam Bakiring Pertiwi.